Stasiun Manggarai, kereta api Argo Cirebon melewati stasiun Manggarai. Stasiun Jatinegara, kereta api Argo Cirebon. Proyek double track dari PT Stasiun Jatinegara sampai stasiun Bekasi ya, sudah beroperasi. Dan kali ini kereta api Argo Cirebon dipacu di kecepatan yang cukup tinggi ya, udah mulai ngebut dan goncangannya mulai berasa ya, ciri khas daripada kereta api eksekutif angkatan 2017 K1 2017.
Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Bekasi. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Bekasi, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Ya, teman-teman semuanya, perjalanan saya dengan kereta api Argo Cirebon sudah sampai di pemberhentian pertama, yakni di stasiun Bekasi ya teman-teman ya. Dan saya ucapkan selamat pagi, menjelang siang, baru opening ya teman-teman. Kembali lagi dengan saya di channel Ridho Ali Rizki. Di kesempatan kali ini saya sudah naik kereta api Argo Cirebon di kelas eksekutif full trip dari Jakarta Gambir menuju ke stasiun Tegal ya. Dan kali ini sudah berhenti di pemberhentian pertama di stasiun Bekasi. Berangkat stasiun Bekasi tepat pada pukul 10 lewat 13 menit ya. Berangkat stasiun Bekasi tepat pada pukul 10 lewat 13 menit, kereta api Argo Cirebon. Kereta api Argo Cirebon melintas langsung di stasiun Cikampek. Yang dimana kereta api Argo Cirebon akan mengambil ke arah jalur sebelah kiri ya, menuju ke arah pantai utara atau marah menuju ke arah Cirebon, tentunya Tegal. Dan di stasiun Cikampek ada percabangan, ini dia teman-teman, percabangan jalur rel menuju ke arah Purwakarta dan Bandung, itu dia. Oke teman-teman semuanya, kali ini saya berada di Bordes di kelas eksekutif 4 kereta api Argo Cirebon, dan saya akan mencoba mereview toilet di kereta api Argo Cirebon kelas eksekutif, khususnya di eksekutif 4 kereta yang saya naiki ya teman-teman. Ini juga, ini toiletnya teman-teman ya. Tidak dibedakan mana perempuan mana untuk laki-laki, jadi satu. Kita akan coba masuk. Dan ini dia. Ya, ini dia toiletnya teman-teman. By the way, ini cukup sempit ya. Gak tahu di rangkaian yang lain atau di kelas eksekutif yang lain. Baik, ada apa aja di toiletnya? Tentunya ada kaca teman-teman ya, cukup gede, ini lumayan gede banget untuk ngaca. Tentunya juga ada wastafel mengalir airnya, ada sabun, kemudian ada tong sampah, ada sepertinya apa ini, pengharum ruangan bukan ya, kemudian juga, oh ini pengharum ruangannya, kemudian ada jendela yang bisa dibuka, kemudian ada tisu, ada handle untuk pegangan. Dan untuk di eksekutif 4 yang saya naiki, ini WC-nya WC duduk ya, bukan WC jongkok ya, maksudnya bukan WC duduk. Kemudian juga ada tombol flush-nya di situ atau tombol bilas, dan juga ada water gun-nya atau untuk cebokan barangkali. Kemudian ya itu dia fasilitasnya teman-teman. Dan juga tentunya ada gantungan untuk menggantung tas ataupun jaket ya, seperti itu teman-teman. Ini dia fasilitas toilet di kelas eksekutif kereta api Argo Cirebon di eksekutif 4 yang saya naiki. Tapi nggak tahu mungkin di kelas atau di rangkaian lain sedikit berbeda mungkin toiletnya ya. Kita nanti coba kita cek lagi. Oke.
Dan ini dia teman-teman rute atau peta rute perjalanan kereta api Argo Cirebon ya. Tadi saya keberangkatan dari stasiun awal, dari stasiun Gambir, kemudian ada Jatinegara, tapi tadi tidak berhenti di Jatinegara, hanya melintas langsung. Pemberhentian pertamanya di stasiun Bekasi, kemudian nanti ada Hargelis, Jatibarang, Cirebon, Babakan, Losari, Tanjung, Brebes, dan juga mengakhiri perjalanan di stasiun Tegal ya. Sama halnya jika dari Tegal seperti ini rutenya sampai nantinya di stasiun Gambir. Ini di mana kereta api Argo Cirebon ini teman-teman, ini tektokan ya. Tadi kereta ini baru keberangkatan awal dari stasiun Tegal sampai dari stasiun Gambir, lokomotif diputar, kemudian di maintenance sebentar, dibersihkan, langsung berangkat lagi dari stasiun Gambir menuju ke stasiun Tegal. Ya, teman-teman, by the way di sini ternyata ada CCTV-nya ya. Ini dia CCTV di bordes kereta api Argo Cirebon di kelas eksekutif. Itu dia saya terlihat terlihat di kamera ya. Kameranya mana ya? Iya, itu dia sepertinya ya. Itu dia kameranya dan saya terlihat di CCTV kereta api Argo Cirebon. Luar biasa. Hebat, mantap. Ya, teman-teman, kali ini saya berada di bordes eksekutif 3 kereta api Argo Cirebon. Kalau tadi saya di bordes eksekutif 4 untuk melihat toilet di eksekutif 4, kali ini saya melihat untuk toilet di eksekutif 3 yang di mana toiletnya toilet duduk. Dan saya lihat di sini sepertinya lebih luas ya. Kita akan coba lihat untuk toiletnya seperti apa. Ya, ini dia teman-teman, toiletnya lebih luas ya, untuk space-nya lebih luas. Untuk fasilitasnya sama aja, ada wastafel, sabun, kaca, jendelanya bisa dibuka, gantungan ya. Ada tong sampah dan untuk toiletnya, untuk WC-nya WC duduk ya teman-teman. Kalau di eksekutif 4 tadi, WC-nya WC jongkok, kalau ini di sini WC-nya WC duduk. Ada tombol flash-nya dan juga water gun. Cuman space-nya lebih luas ya, dan tidak lupa ada handle di sini. Fasilitas toilet di kereta api Argo Cirebon kelas eksekutif ya. Itu dia teman-teman. Kali ini saya sedang berada di eksekutif 2 kereta api Argo Cirebon. Cuman ini sedikit berbeda di mana untuk seatnya, untuk kursinya ini seperti seat di rangkaian stainless steel ya, seperti seat atau kursi di rangkaian stainless steel di eksekutif 2 kereta api Argo Cirebon. Ya,
teman-teman semuanya, kali ini saya sedang berada di kereta makan di kereta api Argo Cirebon, yang dimana di sini ada ruang kru, kemudian juga ada gudang storage, dan fasilitasnya di kereta makan di Argo Cirebon disediakan musola ya, atau tempat sholat bisa digunakan untuk satu orang. Ada kaca dan juga lemari, dan tentunya mukena untuk yang perempuan. Dan ini dia untuk kereta makannya. Dan disediakan juga sendal untuk berwudu ya. Tapi jangan lupa dikembalikan saat memakainya. Dan ini dia kereta makan. Kereta makan M1 tahun 2016, kelas eksekutif. Kereta makan M1 tahun 2016, nomor dinasnya nomor 1 ya, berada di antara ekonomi premium 4 dan juga eksekutif 4 ya, berada di antara ekonomi premium 4 ataupun kelas eksekutif eksekutif 4. Dan sesuai jadwal, kereta api Argo Cirebon akan sampai di stasiun tujuan saya di stasiun Tegal. Ini merupakan juga menjadi tujuan akhir daripada perjalanan kereta api Argo Cirebon. Ini tepat pada pukul 14:15 ya. Setelah tadi diberangkatkan dari stasiun Jakarta Gambir. Ya, setelah tadi diberangkatkan dari stasiun Jakarta Gambir tepat pada pukul 9:40 ya. Ya, di mana kereta ini Argo Cirebon juga pada GPK tahun ini tahun 2023 itu mengalami percepatan ya, percepatannya sehingga bisa di jaraknya ditempuh dengan waktu lebih cepat. Durasinya sekitar 4 jam lewat 15 menit kalau enggak salah. Ya, teman-teman semuanya, kali ini saya berada di kereta makan kereta api Argo Cirebon dan saya sudah memesan makanan ya, karena memang jam sudah menunjukkan pukul lewat 12, sudah masuk jam makan siang. Saya memesan nasi rendang Padang seharga Rp40.000 dan juga fruity seharga Rp10.000. Kenapa tidak memesan ayam ya? Biasanya saya sukanya memesan ayam. Nggak ada, habis. Adanya cuma lada hitam dan juga nasi rendang Padang ya. Untuk lada hitam saya sudah pernah coba waktu itu naik kereta api Argo Wilis, dan kali ini saya mau coba nasi rendang Padang. Kita akan coba unboxing packagingnya isinya apa aja ya. Baik, kita akan coba unboxing. Ini dia. Tentunya ada alat makan ya teman-teman ya, ada alat makannya. Kemudian ada nasi. Ini dia nasinya, kemudian ada ini seperti rendangnya ya, nah, daging rendangnya, sambal hijau ya. Ini sambal kentang goreng, sambal kentang ya maksudnya. Dan ini untuk sayurnya daun pepayanya seperti iya ya teman-teman ya. Ya cukup komplit, seperti halnya nasi Padang pada umumnya di warung-warung Padang ya. Cuman harganya lebih mahal aja, karena memang di kereta. Oke, okay? So kita akan nikmati. Selamat makan teman-teman semua ya. Kita coba nasi rendang Padangnya ya teman-teman ya. Ada rendangnya, kentangnya juga nasinya.
Iya, tepat pada pukul 12 lewat 16 menit kereta api Argo Cirebon telah berhenti di pemberhentian berikutnya di stasiun Jatibarang ya teman-teman ya, yang sudah masuk ke Daop 3 atau daerah operasional 3 Cirebon. Gunakan jasa layanan kereta api. Dan kami informasikan untuk akses pintu keluar berada di sebelah selatan stasiun Jatibarang. Terima kasih. Ya teman-teman, kali ini saya sedang berada di bordes kelas ekonomi kereta api Argo Cirebon dan kita lihat seperti apa kelas ekonomi kereta api Argo Cirebon. Ini dia kelas ekonomi kereta api Argo Cirebon menggunakan kursi ala-ala kereta premium ya teman-teman. Tapi ini kereta ekonomi angkatan 2016-2017. Fasilitasnya tentu ada bagasi, ada TV juga. Dan juga di kursinya ada bottle holdernya, ada colokan listrik, speaker, dan juga meja kecil. Ada gantungan juga, dan juga ada jendela yang ada tirainya juga atau kordennya ya. Mirip dengan stainless steel, tapi ini untuk yang angkatan 16 atau 2017. Kereta api Argo Cirebon. Kereta api Argo Cirebon telah tiba di pemberhentian berikutnya di stasiun Cirebon atau stasiun Cirebon Kejaksaan tepat pada pukul 12 lewat 48 menit. Atas kepercayaannya telah menggunakan jasa layanan kereta api. Ya, teman-teman, perjalanan saya dengan kereta api Argo Cirebon telah tiba di stasiun Cirebon ya, atau Cirebon Kejaksaan, yang merupakan pusat daripada daerah operasional 3 Cirebon, yang dimana kereta api Argo Cirebon berhenti di sini untuk pengisian air dan juga naik turun penumpang secara reguler. Dan yang turun di stasiun Cirebon ini lumayan banyak ya teman-teman ya, karena memang secara relasi mayoritas penumpang yang berangkat dari stasiun Jakarta Gambir itu turun di Cirebon ya. Berangkat stasiun Cirebon tepat pada pukul 12.54 dan di sebelah ada kereta api tambahan Solo Gambir atau Gambir Solo ya, kereta api tambahan. Melintas langsung di stasiun Cirebon Perujakan, kereta api Argo Cirebon melintas langsung di stasiun Cirebon Perujakan ya teman-teman. Dan dari stasiun Cirebon Perujakan akan mengambil jalur percabangan ke arah kiri atau ke arah Semarang menuju ke stasiun Brebes dan juga Tegal tentunya. Dan di stasiun Cirebon Perujakan ada jalur percabangan
ke arah selatan sana, teman-teman ya, ke arah sana, yaitu jalur perjalanan percabangan ke arah Purwokerto, Kroya sampai Yogyakarta. Seperti itu. Ya, teman-teman semuanya, kali ini saya akan menjabarkan atau menjelaskan fasilitas apa yang kita bisa dapatkan jika kita naik kereta api Argo Cirebon di kelas eksekutif, khususnya di eksekutif 4 kereta yang saya naiki ya. Kalau saya tadi duduk di seat 1C depan sini ya. Ya. Cuman saya mau mereview secara utuhnya saja, karena kalau di seat 1C itu tidak mendapatkan footrest ya, teman-teman ya. Dan ruang kakinya tidak seluas yang di belakangnya sini ya, di seat 2C ataupun 2D ya. Apa aja yang kita dapat? Tentunya di sini ada kantong. Ya, kantong kain jala seperti ini ya. Ini memang ciri khas daripada kereta api atau kereta eksekutif K1 angkatan 2016-2017. Kursinya seperti ini ya. Ini dia bentuknya. Jadi bukan berwarna biru muda seperti kereta api K1 di stainless steel. Kemudian kita mendapatkan meja. Ya, meja untuk naruh minuman, botol ataupun yang berbentuk gelas. Kemudian ada steker, dua colokan listrik untuk mengisi daya listrik gadget teman-teman, entah tablet, laptop ataupun HP ya. Hanya tiga itu yang diizinkan. Kemudian ada footrest. Ini dia footrestnya teman-teman. Nah, cuman di sini footrestnya bisa kita atur ketinggiannya ya. Seperti itu ya, bisa kita atur ketinggiannya. Kemudian ada kaca tentunya besar banget. Kemudian kacanya juga dilengkapi tirai ya atau gorden yang bisa naik turun seperti ini. Nah, kemudian ada lampu baca. Lampu bacanya berfungsi, tadi sudah saya coba. Kemudian ada gantungan kecil ya seperti itu. Kemudian ada di bagian kanan kiri dari kursi sebelah sini atau sebelah sana. Itu ada meja tripod yang bisa kita gunakan untuk bekerja dengan laptop atau untuk makan juga bisa ya teman-teman. Kemudian juga ada reclining seat, tombolnya ini dia tombolnya. Jika kita tekan ini recliningnya, tombol reclining, kita bisa merebahkan kursi sampai 100 beberapa derajat ya, cukup miring tapi nggak full sampai 180 derajat seperti di luxury sleeper. Seperti itu teman-teman, fasilitas di kelas eksekutif kereta api Argo Cirebon. Dan juga tidak lupa ada bagasi. Cuman bagasinya kalau di paling ujung ya, di nomor 1 C atau 1AB itu sedikit lebih sempit. Kalau mau ngambil yang di seat 2, 3 dan seterusnya lebih luas. Seperti itu. Ada 3 buah TV di sini, di depan, paling depan, kemudian di tengah dan juga di paling belakang. Tetapi ini hanya sekedar TV hiburan, tidak bisa kita pindah-pindah channelnya ya. Hanya muncul gambar seperti itu seputar ya, tentang iklan KAI atau Kereta Api Indonesia. Itu dia teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, jika teman-teman memesan seat 1C atau 1AB seperti saya ya, di depan situ. Kalau memang lagi dapatnya apes, seat nomor 1 yang berada di paling depan, kita akan jaga pintu pertama seperti ini. Tentunya akan banyak lalu lalang orang sehingga kita kurang nyaman ya. Kemudian mentok ya, mentok untuk selonjoran tidak nyaman, aturnya tidak leluasa. Dan juga tidak mendapatkan footrest, itu dia. Kalau kita ngambil di seat single seat atau seat nomor 1 di paling depan, misalnya di paling depan. Terkadang kita juga bisa dapat di seat satu nomor 1 di paling belakang, itu yang paling enak ya teman-teman. Single seat nomor 1 di paling belakang, tentunya mendapatkan footrest juga ya. Dan juga kantong seperti di depan seperti itu. Karena di depannya ada kursi. Nah ini dia barusan ada lalu lalang ya. Jadi kalau kaki kita tidak seperti ini, menyempit seperti ini, nanti mengganggu orang juga ya. Dan ciri khas dari K117, K116 itu lumayan risik dan gemblodak ya teman-teman ya, untuk kereta api terbaru ini. Walaupun nggak baru-baru banget, karena yang terbaru tentunya rangkaian stainless steel. Ya teman-teman, perjalanan saya dengan kereta api Argo Cirebon sudah lepas dari stasiun Cirebon ya. Artinya tinggal beberapa pemberhentian stasiun lagi ya. Masih ada stasiun Tanjung Babakan ya, Babakan dulu, Losari, Tanjung, kemudian ada stasiun Brebes sebelum nanti akhirnya mengakhiri perjalanan di stasiun Tegal ya, yang merupakan tujuan akhir dari relasi perjalanan kereta api Argo Cirebon dari Jakarta Gambir menuju Tegal. Dan so far perjalanan cukup nyaman, walaupun memang ada beberapa hal minus selain seat yang saya duduki ya. Pertama, kereta api K1 angkatan 2016-2017 itu lumayan berisik ya, agak gemblodak juga.
apalagi jika di Kabupaten tadi petak antara dari lepas Jatinegara sampai Cirebon itu lumayan ngebut banget teman-teman. Itu kecepatannya sampai mendekati 100 km per jam ya, karena memang cara trademarknya kereta ini bertrademark F dan juga digitnya dipacu sampai 120 km per jam, walaupun secara aktualnya operasionalnya tidak sampai 120 km per jam, tapi ngebutnya luar biasa ya. Dan ciri khasnya itu K1 angkatan 2016-2017 itu berisik banget gitu, gemblodak lah gitu ya, berbeda dengan stainless steel. Kemudian untuk kelas yang dibawa, kereta api Argo Cirebon dalam satu rangkaian perjalanan, satu rangkaian kereta api itu membawa dua kelas. Pertama ada kelas ekonomi angkatan ekonomi terbaru 2016-2017, bukan ekonomi premium stainless steel, walaupun memang porsinya seperti ekonomi premium stainless steel. Kemudian juga membawa kelas eksekutif. Jadi ada 4 kereta kelas ekonomi dan juga 4 kereta kelas eksekutif, ditambah kereta api kereta pembangkit dan juga kereta makan. Totalnya ada 10 kereta dalam satu rangkaian kereta Argo Cirebon. Seperti itu. Ya, tiba di stasiun Babakan tepat pada pukul 13:15. Kereta api Argo Cirebon. Berangkat stasiun Babakan tepat pada pukul 13:19. Ya, teman-teman semuanya, perjalanan saya dengan kereta api Argo Cirebon sudah sampai di stasiun Losari ya teman-teman. Ini dia stasiun Losari, bangunannya mirip dengan stasiun Babakan tadi ya. Memang di Daop 5 ya, ini sudah masuk Daop 5 atau Daop 6 saya lupa di Semarang ya. Jadi stasiunnya tuh dari Babakan, Losari, mungkin Tanjung juga mirip-mirip seperti ini ya. Tepat pada pukul 13:30 tiba di stasiun Losari, berada di jalur 4 kereta api Argo Cirebon. Ya, semboyan 35 sinyal hijau dan semboyan 4041 kondektur dan juga petugas KA kereta api diberangkatkan dari stasiun Losari. Berhenti 2 menit diberangkatkan tepat pada pukul 13:32 dari stasiun Losari. Lewat 41 menit berangkat stasiun Tanjung kereta api Argo Cirebon. Netas kereta api barang. Ya, perjalanan kereta api Argo Cirebon telah sampai di stasiun terakhir sebelum stasiun pemberhentian terakhir, ya ini stasiun Brebes ya, tepat pada pukul 13:59 untuk naik turun penumpang secara reguler. Stasiun Brebes. Tepat pada pukul 14:01 kereta api Argo Cirebon diberangkatkan dari stasiun Brebes. Berangkat dari stasiun Brebes ya, artinya tinggal
satu stasiun, tentunya stasiun terakhir yang menjadi tujuan akhir, yakni stasiun Tegal ya. Kereta api Argo Cirebon ini membawa dua kelas dari keberangkatan dari stasiun Gambir, yakni kelas eksekutif dan juga kelas ekonomi, dengan rangkaian kereta api kelas 1 angkatan 2016-2017, dan juga dipakai oleh kereta api Argo Sindoro, Argo Muria, dan juga ada kereta api Brawijaya juga, kereta api Brawijaya. Ini ada kereta api Gajayana ya, memakai rangkaian kereta ini. Kereta api Mild Steel angkatan kelas 1 2016-2017. Ya sebenarnya cukup nyaman ya, memang hanya minusnya gemblodak biasanya. Dan kurang lebih 13 menit lagi perjalanan saya akan sampai di stasiun Tegal. Stasiun tujuan akhir stasiun Tegal. Kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Teman-teman, di stasiun Tegal juga terdapat seperti tempat penempatan kereta yang sudah afkir ya, sudah pensiun kereta-kereta lama yang berada di depo kereta di stasiun Tegal. Ya, ini dia teman-teman kereta api yang saya naiki. Untuk kereta penumpangnya, kereta api Argo Cirebon relasi Tegal Cirebon Gambir ya, dengan nomor K1-016-02 CN, yang artinya K1 ini kereta penumpang kelas eksekutif, 0 artinya tidak berpenggerak, harus ditarik oleh lokomotif. 16 adalah kereta api ini pertama kali dinasnya atau dibuatnya di tahun 2016, angkatan 2017 juga. 02 adalah nomor keberangkatan atau nomor dinasnya. CN adalah depo induk Cipinang ya. Dan juga di sini adalah MD. ND adalah keterangannya adalah mulai dinas pada tanggal 18 bulan 3 2016 ya. Kemudian ada perawatan setiap 2 tahun. Ini dia, siap tanggal 31 bulan 1 2022, dan juga perawatan setiap 4 tahun ya, sampai 2024. Ini dia keterangannya. Ya, teman-teman semuanya, kali ini saya sudah berada di stasiun Tegal ya. Tadi sampai atau tiba di stasiun Tegal, kereta api Argo Cirebon tepat waktu ya, pada pukul 14 lewat 15 menit ya, dan langsung di maintenance keretanya, diisi air, ini dia ada selang, oleh petugas. Dan lokomotifnya langsung diputar balik atau dilansir ke arah belakang di depan kereta pembangkit. Dan sepertinya lokomotifnya CC206 ya, lokomotif yang berdinas menarik kereta yang saya naiki tadi. Kita akan coba lihat, ini dia kereta pembangkitnya tadi, posisi paling belakang, dan kali ini akan jadi posisi paling depan di rangkaian kereta api Argo Cirebon. Lokomotif CC206 dilansir dan dirangkaikan kembali ke kereta api Argo Cirebon untuk keberangkatan kembali dari arah stasiun Tegal menuju stasiun Jakarta Gambir. Lokomotif CC206 1303 yang tadi juga membawa kereta api Argo Cirebon yang saya naiki dari Jakarta Gambir menuju stasiun Tegal. Kita akan lihat proses pemasangan lokomotif CC206 ke kereta api Argo Cirebon.
Oke, cukup mulus dan rapi pemasangan logo CC206 ke kereta api Argo Cirebon. Mantap. Ya, ini dia teman-teman lokomotif CC206 1303 yang membawa rangkaian kereta api Argo Cirebon ya, yang tadinya dari Jakarta Gambir menuju Tegal yang saya naiki, dan kali ini langsung tektok ya. Nggak lama setelah kereta penumpang di maintenance, langsir kereta lokomotif CC206 berada di depan lagi, di depan kereta pembangkit dan arah balik ke stasiun Jakarta Gambir ya, tentunya melewati Cirebon. CC206. Argo Bromo Anggrek melintas di stasiun Tegal. Ya teman-teman semuanya, kali ini saya sudah tiba akhirnya di stasiun Tegal ya, tepat pada pukul 14:15, tepat waktu kereta api Argo Cirebon yang saya naiki tiba dari stasiun Jakarta Gambir, tiba di stasiun Tegal tepat waktu pada pukul 14:15. Perjalanannya cukup ngebut ya, cepat banget, hanya sekitar 4,5 jam saja dari Jakarta menuju Tegal dengan kereta api Argo Cirebon. Kereta api Argo Cirebon sendiri ini awal dibuatnya adalah untuk menggantikan kereta api Argo Jati Jakarta Pasar Senen Cirebon, kemudian ada juga Cirebon Express ya, kemudian juga menggantikan juga kereta api Tegal Bahari. Walaupun memang kereta api Tegal Bahari saat ini sudah beroperasi ya, dari stasiun Tegal menuju ke Jakarta Pasar Senen. Dan luar biasa nih okupansi dari kereta api Argo Cirebon ya, terutama untuk penumpang dari Jakarta menuju Cirebon ataupun menuju ke Tegal. Ini kereta penumpangnya banyak banget, bahkan sampai tektok 2 kali, bahkan lebih dalam sehari ya. Luar biasa, tadi kereta ini sudah sampai 14:15 di stasiun Tegal. Langsung lokomotif dilangsir ke depan, di depan kereta pembangkit. Kemudian langsung diberangkatkan lagi kurang lebih pada pukul 14:45 dari stasiun Tegal menuju ke stasiun Jakarta Gambir kembali teman-teman, luar biasa. Oke, demikian perjalanan saya dengan kereta api Argo Cirebon, video saya vlog perjalanan dengan kereta api Argo Cirebon. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya Ridho Ali Rizky. Dan jumpa lagi di perjalanan dan video berikutnya. Terima kasih.